Peristiwa pengeroyokan yang menyebabkan korbannya tewas di Jalan Bungkur, Kota Bandung, Jawa Barat terjadi pada tanggal 13 Agustus 2015 lalu. Ketiga pelaku berhasil diringkus Satreskrim Polrestabes Bandung di tempat persembunyiannya. Satu dari tiga pelaku terpaksa dilumpuhkan petugas dengan timah panas di bagian kakinya karena berusaha melawan dan melarikan diri ketika proses penangkapan. Polisi berhasil meringkus para pelaku setelah sebelumnya melakukan penyelidikan yang berbekal sebuah rekaman CCTV dari salah satu bangunan di kawasan tempat kejadian perkara. Dalam rekaman CCTV tersebut terlihat keganasan para pelaku dalam mengeroyok para korbannya. Para pelaku pengeroyokan sendiri berjumlah 6 orang. 3 orang berhasil ditangkap, 1 orang telah meninggal dunia, dan 2 orang lainnya masih dalam pengejaran. Korbannya ini tidak dipanggil ke suatu tempat, dikeroyok rame-rame. Yang menonjol di sini adalah di tengah jalan Kota Bandung, di stop orang kanan-kiri, orangnya dinyaya sampai mati di depan masyarakat yang melewati kota tersebut. Motif pengeroyokan berawal dari dendam akibat salah satu teman pelaku diperas oleh korban yang mengaku sebagai anggota kepolisian lalu lintas Polrestabes Bandung. Bersama para tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya batu dan pisau yang digunakan untuk menganiaya korban, serta 2 unit sepeda motor yang digunakan untuk melindas korban. Dari Bandung, Jawa Barat, John Hendra, TV One mengabarkan.